Halo. Menemukan coba, menemukan coba, menemukan coba, hasilnya seperti apa? Audio Jungle. Kita akan masuk ke ODL. ODL itu outdoor learning. Outdoor learning itu berbagai macam bentuk. Ya. Halo. Inovasi pembelajaran itu ada tiga. Nah, tulisan di kelompok ya, ada tiga inovasi pembelajaran itu. Yang pertama itu berbasis inquiry. Yang dimaksud inquiry, inovasi temuan-temuan hal yang baru diperoleh dari uji coba, lab, latihan terus-menerus, akhirnya menemukan sesuatu. Itu inquiry. Berarti pembelajaran berbasis inquiry adalah pembelajaran berbasis kelas, berbasis lab. Paham ya Bu? Seorang ibu, dia bisa inovasi lewat inquiry, nyoba bumbu. Nek, bawangnya sekilo. Bawang merahnya 2 kilo. Rasanya kayak apa? Nek, bawangnya 1/2 kilo. Bawang merahnya 2 kilo. Ditambah garam, rasanya seperti apa? Oh, kalau gitu saya menemukan bumbu ini. Paham ya? Itu namanya inquiry. Paham ya? Halo? Halo, hai. Paham inquiry ya? Inquiry itu uji coba terus. Nek bocah ini tak kayak ini, dan ini. Nek bocah itu ini, dan ini. Lo nek ngono tak ngene lo. Itu inquiry, inovasi berbasis inquiry. Paham ya Bu? Halo. Nah yang kedua, inovasi berbasis discovery. Discovery, sama-sama menemukan, tetapi discovery tidak lewat latihan rutin, tidak lewat lab, tidak lewat uji coba, tetapi lewat scanning, lewat belok, kok aneh, bangun mau iki saya, lebih kono, bangun kok, nek isu, mesti, begitu buka, untuk pertama juli di kipak-kipak neng, neng dagangan nih. Cuma corong mono. Ini discovery. Anda tahu Columbus. Begitu menjelajah, dia terdampar di Afrika. Cep, nemono benua Amerika. Dia termasuk discovery. Paham ya? Halo. Sampai itu sutradara Oprah sepedaan di Indonesia Weso Pakalam Yono Sebenarnya mau Iki sotak gawe Lakon Apa? Ketoprak lakon apa nih? Nanti jadi Ya, Retno Dugila. Wah, cocok ya Retno Dugila. Jenengan nemono bocah terus ganti peran Retno Dugila. Itu namanya discovery. Paham ya? Jadi discovery itu tidak melalui uji coba, tidak melalui latihan, tetapi langsung menemukan sesuatu karena memang sudah paham tentang itu. Ngerti maksudnya? Bingi lu aku nemono sego pecel enak. Sebenarnya nggak sepiro, nengguni kampung teman sawah, neng pecelin luwi, bawa gembrot, luwi rasa neng luwi 99, luwi buwir, buwir nih, iya, cokro, wah itu namanya apa? Dis, kari, halo, hai. Inovasi yang ketiga itu namanya berbasis apresiasi. Berbasis apresiasi itu
intuisi. Jadi naik jenengan delok tali. Gerak itu api kok naik kalau aku sesuk tak ngomong gerak itu aku gak mau didi tangannya gak usah nyempurin ini tapi tangannya tak kayak ini api itu namanya berbasis apresiasi. Jadi naik jenengan lihat drama Korea begitu dulu sampai nangis terus nengono muridku sesuk tak jam main drama sampai nangis tulang mulai naik ibu-ibu jujur surah muridku kok kepanting mejo tapi mejo ini tetap kertas ini itu inovasi berbasis apresiasi. Halo ngurmokno lagu rungkat ente-entean terus sampai dari dengarkan lagu itu nemokno nada baru rungkatnya jindekno rungkat aku nemokno nada baru itu namanya apresiasi. Jadi inovasi berdasarkan apresiasi berdasarkan nonton Ngopi Masih, gimana lagunya Ngopi Masih? Momen mikir cicilan ngopi-ngopi masih momen mikir tagihan ngopi-ngopi masih terus awakmu nengok mambe nada ini kan campur gak rungkat dari ini aku tak melak itu inovasi apresiasi. Halo jenengan pakai jilbab karena delok film bintang film yo gawe hijab kok api neng ngono hijab iki tak tambahi ini ngene sisu tak neng kejahit dadi api itu inovasi berbasis apresiasi. Paham ya? Jadi mengapresiasi sesuatu, menciptakan sesuatu. Jadi pembelajaran inovasi itu basisnya ada tiga. Basis inovasi yang inquiry itu nyoba, gagal, nyoba, nemono. Seperti penemu listrik Thomas Alva Edison 999 kali uji coba ya akhirnya menemukan bijak itu berbasis inquiry. Halo jenengan dolan ponorogo ngidul Gunung Gajah ngetan sawuk nemono arek rabeno di anak sampean berarti mantumu itu berbasis discovery. Penjelajahan terus nemono ya itu artinya dulu le awakmu itu inovasi pembelajaran inovasi berbasis discovery data angel-angel nemono ini Gunung Gajah. Halo inovasi yang kedua berbasis discovery. Tahu ya inovasi yang ketiga berbasis apresiasi. Nah Madiun dipropori oleh Bu Korpas, Bu Endang mencoba dimanja. Dimanja itu dengan discovery, mane mandiri, C-nya kerjasama. Jadi menemukan model pembelajaran yang berbasis ODL, tapi intinya adalah dimanja, discovery, mandiri, kerjasama. Nah jenengan juga bisa nyatakan kelompokmu nanti Pak kalau gitu kami akan menemukan disogok Pak dinya discovery Pak soalnya sosial Pak goknya itu apa boleh orang Pak gotong royong wah gotong royong kami disogok Pak saya akan menemukan pola pembelajaran yang namanya disoto atau
alasan A-nya alam terbuka, L-nya apa terbuka, boleh. Nah itulah yang namanya guru yang sangat kreatif. Jadi dia punya model-model sendiri. Jadi jangan niru yang lainnya saja, boleh, tapi ciptakan sendiri. Namamu siapa namanya? Yopi, model pembelajaran Yopi. Kayak Yopi kok bisa. Yopi, G-nya apa I-nya? G-nya apa ya? Gak ada Yopi. Yang bisa kok. Dan seterusnya, paham ya? Nah, nanti nemukan begitu. Nemukan, coba, hasilnya seperti apa? Halo? Nemukan, coba, hasilnya seperti apa? Jadi, pembelajaran inovasi itu ada berapa basis? Satu? Dua? Tiga? Apresiasi. Dan itu kata kunci. Anak bisa menginovasi, menemukan sesuatu, mengubah sesuatu, itu lewat tiga cara: inquiry, discovery, apresiasi. Artinya apa? Artinya anak tidak hanya discovery terus, dia perlu diajak apresiasi. Tidak hanya apresiasi terus, perlu diajak inquiry. Jadi indoor juga penting, outdoor juga penting, nonton juga penting, baca novel juga penting. Tiga-tiganya itu main kita. Siap untuk itu? Halo, si. Audio Jungle.